ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Rab menjanjikan kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Rab kamu menjanjikannya kepadamu? Mereka penduduk neraka menjawab, betul. Kemudian orang penyeru malaikat mengumumkan, di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati kafirun. Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لم يدخلوها وهم يطمعون. Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada batas, dan di atas araf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari kedua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, Salamun alaikum. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbi رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, Ya Rab kami, jangan engkau tempatkan kami bersama-sama dengan orang-orang yang zalim itu. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون.
dan orang-orang yang di atas A'raf memanggil beberapa orang, pemuka-pemuka orang kafir, yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya, dengan mengatakan, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu." أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. Orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, "Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah?" Kepada orang mukmin itu dikatakan, "Masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati." وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالُوا اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, "Limpahkanlah kepada kami setitik air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu." Mereka penghuni surga menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya di atas orang-orang kafir." Alladzina takhadu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main atau senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari itu, kiamat ini, kami melupakan mereka sebagaimana mereka merupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.